Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tlatha Mata Vlog. Jumat berkah. Saatnya kita mengais rezeki. Aduh. Sekarang kita sudah memasuki musim hujan. Musim hujan, musimnya orang kawin. Jumat tuh hari yang pendek. Biasanya jam 12 gitu sampai jam 1 orang pada istirahat ya kan, salat Jumat. Habis itu nggak lama pada pulang, orang-orang kantor gitu biasanya. Nasi semut. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Oke, kita coba membahas tentang perkataan, ucapan. Baik itu secara langsung ataupun secara tulisan menurut versi gua. Jadi kenapa gua berpikir untuk membahas itu? Jadi semalam gua coba apa namanya ya, pas buka-buka medsos lah. Baik itu Instagram, baik itu Facebook, gitu mereka. Gue melihat ada beberapa ya mungkin postingan. Dia bisa menimbulkan pikiran negatif gitu. Dan juga kalau gue lihat ya itu merendahkan diri mereka. Nah, ini adalah satu hal yang nggak bagus dilihat orang. Mungkin menurut kita yang buat, it's okay, nggak ada masalah, ya kan? Tapi menurut orang lain pemikirannya beda. Nah, pemikiran-pemikiran inilah yang pada akhirnya menimbulkan satu apa ya? Satu pemikiran yang mengundang, oh ternyata orang ini kayaknya butuh begini nih, oh kayaknya orang ini nih begini. Nah gitu, itu kalau buat gua apa ya, kayak
dia merendahkan diri sendiri tapi tidak secara langsung. Makanya kan di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa ada sabda Nabi yang mengatakan kita harus menjaga lisan, menjaga perkataan. Dan lewat lisan ataupun perkataan, baik itu yang diucapkan ataupun yang tidak diucapkan, itu terkadang bisa melukai hati seseorang. Makanya gue bilang menjaga itu lebih sulit daripada menghancurkan. Gue kalau lihat postingan-postingan yang begitu tuh gue ilfil orangnya. Karena gue berpikirnya gini, orang berpendidikan tinggi, tapi terkadang saat dia membuat satu postingan atau dia berucap, ya kan, atau mengatakan sesuatu, atau dia mungkin mempunyai pikiran dan lain sebagainya, terkadang tidak memakai logika dan nalar. Ini yang masih banyak terjadi. Jadi gue pikir percuma lo apa ya berpendidikan tinggi, ya kan, lu sekolah, tapi kalau pada akhirnya lu tidak bisa berpikir dengan jernih, lu tidak bisa memahami. Kadang gue kasihan aja sama orang-orang yang kayak begitu. Serius. Jadi seperti apa ya? Jadi seperti sekadarnya, oh ini gue loh, butuh begini, gue butuh gini gitu. Tapi diumbar. Kalau buat gue, itu ya Allah, kasihan banget sih lo gitu. Ngenes di hati. Apalagi kalau ngeliatin apa ya, cewek-cewek berhijab, terus dia kayak dia pakai medsos kayak TikTok apa gitu kan, terus dia joget, dia pakai pakaian ketat. Aduh, itu enggak banget dah. Maksud gue gini loh, kita menutup aurat itu adalah perintah Allah, tapi terkadang lu pakai pakaian udah berhijab, lu pakai pakaian ketat dan lain sebagainya, ya kan. Terus lu menonjolkan sesuatu yang membuat pikiran para lelaki itu gak bagus, itu menimbulkan dosa. Jadi percuma lu kalau berhijab tapi lu masih masih suka pakaian ketat, terus lu joget-joget TikTok kayak gitu, mendingan lu copot sekalian. Kalau gua begitu, kalau gua lihat. Jadi nggak ada guna. Jadi terkadang apa yang kita pakai tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Namanya hal-hal yang seperti itu, gua
kadang miris liatnya. Itu tadi gue bilang, ya kan, sama kayak lidah, lidah juga begitu. Terkadang lidah itu bisa menjadi bumerang buat kita. Ketika lu mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya itu kemakan sama diri lu sendiri. Makanya hati-hatilah. Ketika kita berucap, ketika kita menuliskan sesuatu, menyampaikan sesuatu, itu terkadang bisa merendahkan diri kita sendiri. Dan itu bisa menjadi suatu bumerang untuk kita. Apalagi mohon maaf ya, dengan orang dengan yang mungkin orang-orang yang dia mempunyai status single parent, baik itu cowok ataupun cewek. Terkadang gue miris, gue ngeliatnya kayak lu seakan-akan mau terlalu membutuhkan. Nah, itu juga gak bagus. Tidak sesuai. Tapi balik lagi sih ke pribadinya orang masing-masing. Kalau gue di sini menyampaikan ya sesuai menurut gue, bukan gue mau menghujat dan lain sebagainya. Kalau gue sih simple. Ketika gue melihat kayak begitu, misalkan ada di dalam postingan gue, gue biarin, gue masa bodoh, gue lewatin, dan gue gak akan pernah komen, dan gue gak akan pernah like. Gue cukup tahu, oh iya, ternyata lu begini, nah begitu kalau gue sih. Sama kita bicara masalah harta, terutama uang. Ya kan, tadi kan kita udah bicara masalah lidah, terus masalah harta, uang. Uang ini menjadi hal yang sensitif. Kenapa gue bilang sensitif? Uang 50 ribu aja lu bisa jadi masalah, cuy. Uang 10 ribu aja bisa jadi masalah. Makanya ada kadang ada berita seorang anak bunuh ibunya gara-gara gak dibeliin rokok. Tapi uang bisa jadi sumber masalah juga untuk orang-orang yang udah berumah tangga. Ingat lo ya, karma itu ada. Lu gak akan tahu kapan dia datang. Makanya berhati-hatilah dengan yang namanya harta. Karena kenapa? Kehidupan lo itu diuji lewat harta. Harta yang lo punya. Harta yang lo punya ini mau lo manfaatkan dengan baik, atau mau lo pergunakan untuk hal yang tidak baik. Investasi boleh gitu loh, tapi lu harus ingat akan ada saatnya lu berada di atas, tiba-tiba lu nanti akan ada saatnya lu langsung di bawah. Karena lu terlalu menyanjung dengan apa yang namanya uang. Karena semua hal selalu diukur dengan uang. Nah, Allah paling gak suka
dengan hal-hal yang seperti itu. Wah, itu rezeki gue yang kasih gitu. Kalau dia bilang kan, misal nih kalau dia bisa kalau dia ngomong, itu uang gue yang kasih. Tapi lewat caranya seperti ini. Tapi itu lu jadi rebutan. Daripada lu jadi rebutan, daripada lu pakai untuk hal-hal yang enggak benar, ya gua ambil aja deh rezeki lu. Pelan-pelan. Nah, dia ngambilnya simpel. Dia kasih tuh masalah dalam kehidupan lo. Udah lu dapat duit banyak, ngumpulin harta, tapi lu enggak pernah sedekah sedikit pun. Dan lu selalu mempermasalahkan apa yang namanya dengan rezeki. Akan ada saatnya semua itu Allah ambil. Dan ketika dia ngambil itu, lu semudah membalikan telapak tangan. Gak perlu membalikan telapak tangan dah. Kalau dia, kalau misalkan Allah bisa siul, dia siul doang. Cip, dia gitu. Atau dia jentikan jarinya. Sekarang mikirnya gini aja, lu punya banyak duit dan lain sebagainya. Ya kan, lu beli mobil mewah. Harga ratusan juta. Mungkin sampai miliaran, oke, buat investasi dan lain sebagainya. Itu nanti bakal jadi rebutan buat anak-anak lo. Rebutan warisan. Kalau itu sih udah pasti ya. Tapi yang paling berat adalah mempertanggungjawabkan dari mana harta itu lu dapat. Itu aja sih. Itu yang paling berat kalau menurut gue. Jadi hati-hati. Ini dunia gue lihat udah tua. Makanya terkadang ada orang, kok lu gak begini sih, Di? Kok lu gak begini sih? Sebelum lu mengatakan sesuatu atau lu menyampaikan sesuatu, ya lu harus pikir dulu, diri lu udah baik atau belum? Yang lu sampaikan ke gua, apakah lu juga sudah melakukan sesuai dengan ajaran-ajaran yang sudah ditetapkan itu? Makanya kalau gua sih sekarang lebih banyak diam. Jadi ya untuk hal-hal yang seperti itu, ya nggak mau terlalu banyak ngomong lah. Itu hanya pembahasan yang menurut pemikiran gue ya, bro. Tapi kalau menurut orang lain ya mungkin beda. Karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda. Oke, jadi itu aja.
Terima kasih sudah menonton channel Plathah Motor Vlog. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.